bisa, katanya teman-teman, buat bapak-bapak atau siapapun di sana, para suami yang barangnya udah loyo atau cepat keluar juga gitu. Tapi perlu rutin, tidak cukup satu kali minum langsung ceng gitu agak. Jadi ini teman-teman setelah saya periksa ya ternyata bukan main-main nih Pak Oban dalam menyiapkan jamu 40 bahannya karena betul-betul lengkap. Waktu dulu mangga Waktu dulu kita datang ke sini sudah jadi ya dibungkus yeah. kelihatan di bahannya apa bahannya apa. Nah, kalau sekarang lagi proses pembuatan dan semuanya nampak terpisah gitu ya. Iya. Yeah. Tadi ada satu dua tiga empat. Ada apa lagi nih, Pak? Cecendet, cecendet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nenden Sri Puji The Unique Explorer Nah teman-teman di video kali ini Saya akan mendatangi lagi salah satu warga lokal Yang berada di kota Banjar Patroman, Jawa Barat Mungkin teman-teman masih ingat dengan Pak Oban Yang memiliki ramuan 40 bahan ya Untuk segala macam penyakit bahkan yang diabetes, yang suka loyo, yang tidur terus, ya keluarnya cepat bisa dengan menggunakan 40 bahan ramuan ini teman-teman. Dan ada buah yang sangat fenomenal yang kata Pak Oban itu meskipun sudah ditancapkan tetapi ketika sudah keluar pelurunya tetap berdiri paripurna yaitu buah Jambe ya teman-teman, buah pinang muda. Nah, itu khasiatnya untuk itu dan bisa dicampur dengan akar-akaran yang lain seperti akar jambe juga. Nanti digodog seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, dan di sini saya juga selalu membawa minyak oles ajaib ya. Nah, ini si kecil mungil tapi matil yang mana khasiatnya lebih dahsyat daripada buah jambe, teman-teman. Ini bisa bikin permainan semakin lancar jaya dan semakin lama ya dan tentunya si barangnya semakin keras bagai batu karas. Wah, luar biasa khasiatnya ada 12 khasiat dan memiliki 12 keuta, memiliki khasiat e, utamanya untuk membongsorkan dan juga bikin tahan lama, bisa panjang, besar, tak tertahankan dan juga e, tahan lama, teman-teman. Selain itu, ini juga bisa untuk program hamil ya. Sudah banyak testimoninya, ratusan testimoni yang berhasil dan cocok pada kami. Jadi kita bukan ngarang-ngarang cerita, bukan semata-mata untuk meramaikan dunia YouTube, tetapi memang real. Sudah banyak yang membuktikan, bahkan ini produknya sudah keliling dunia, teman-teman. Ke Eropa, Asia, semuanya sudah terjelajahi, alhamdulillah. Bahkan di Indonesia sendiri sudah semua pulau minyak oles ini. Uh, apa ya datangi gitu karena banyak peminatnya ya ini kecil-kecil begini bisa dipakai selama 2 sampai 3 minggu ya dan untuk penambahan ukuran maksimalnya biasanya 5 cm dari ukuran awal teman-teman ya silahkan yang penasaran bisa lanjut WA saja harganya murah meriah mulai 180 ribu dan teman-teman lanjut WA di e, nomor yang tercantum di layar video atau teman-teman bisa lewat Shopee, Lazada atau Tokopedia-nya Mister Nazar Shop ya. M I S T E R spasi N A Z A R spasi S H O P. Nah, itu toko kami. 100% original, hanya ada di toko kami minyak Oles ajaibnya ya, teman-teman. Nah, dan selanjutnya di sini juga saya membawa jamu ginseng nih, jamu ginseng Mas Edi. Nah, ini juga Jamunya terdiri dari tujuh bahan atau bahkan sembilan bahan pilihan ya Ini dari produk orang Jawa Nah ini teman-teman sudah dibuktikan juga oleh orang Malaysia Orang Malaysia sendiri sudah membuktikannya 40 menit permainan tidak kelar-kelar senjatanya ya Jadi benar-benar bikin mampet Jadi ini sudah terbukti dan semoga cocok juga buat teman-teman yang mau E, menggunakannya. Ini khasiatnya sebetulnya banyak banget selain menambah lama hubungan e, intim, dia juga bisa meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi hormon, meningkatkan nafsu makan dan menjaga kejernihan mata. Nah, itu dia spill produknya ya. Dua tadi sudah saya sebutkan dan di video kali ini kita akan langsung mengunjungi narasumber perubahan yang memiliki rahasia 40 bahan herbal jamunya ya dan kita juga sudah banyak sekali yang pesan ya Alhamdulillah Nah mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu Pak Uban juga untuk meningkatkan e, ekonominya seperti itu ya Dan hari ini kita akan datang mudah-mudahan kita langsung bisa pre-order karena bahannya benar-benar langka Teman-teman susah dicarinya karena harus 40 bahan dari pegunungan e, Jawa Barat Kota Banjar Oke langsung saja kita let's go Oke, kita langsung aja ke Bapak Oban ya. Nah, ini Pak Obannya lagi jemur. Ini apa bahan apa? Kita tanyakan aja. Assalamualaikum Pak Oban. Hmm. Nah, ini tadi kita udah ketemu ya Pak Oban. Ini tolong dipasang dulu mic-nya. Nah, pas saya datang ternyata Pak Oban lagi gunting apa ya? Motong daun sirih sama akar sembung. <laughs> Ya kita salim dulu lah, Poban, kumah damang. Itu aconnya. Ah, <tuh>, nah, Poban, Kumha damang. Damang, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, sekarang lagi proses apa nih, Pak? Jamu empat perubahannya nih. Koneng gede, tuh kelopak manggu. Oh, lagi siri. dijemur ya, Pak? Siri hmm. sama bawang apa namanya itulah. Tidak, oh, ini bawang ya, Pak? Iya. Oh, lihat nih, teman-teman nih. Saya juga baru dengar ada Daun namanya bawang Sejauh kita tahu ya Pak Bawang itu ada bawang putih, bawang merah ya Bawang-bawang ya, hmm. dari Kalimantan ya Oh ini bawang dari Kalimantan hmm. Bentuknya teman-teman seperti ini ya Jadi ya, kayak berlipat-lipat eh, gitu -gali Daun pangan tapi ada lipatan-lipatannya Namanya ini daun bawang Ini Pak Oban mau kemana nih Nah kita sambil lihat-lihat aja deh di rumahnya Pak Oban ya Ini ada juga nih apa nih? Nah ini daun sirih teman-teman, daun sirih. Terus ini ada warna ungu kelopak manggu. Oh ya cangkang manggu ya pak? Ya. Nah ini manggu. Terus ini jahe nih, kelihatan nih jahe. Tema koneng. Oh koneng. Koneng gede. <laughs> koneng gede atau kunyit besar teman-teman. Nah ini uh, koneng gede. Bagus untuk mah, ya Pak. Iya, buat timah ini daun, iya, ya? Tuh, nah, ini bawang-bawang. oh, ini yang dijemur tadi ya, Pak, di sana. Bidang, tapi ini, kita sama ini, mah buahnya betik oh beti umbinya nih teman teman umbi bawang bawangan atau bawang ya, apa bawang ya tapi <laughs> gitu, ya ya <laughs> Nah yang tadi dirasa teman-teman, kan, namanya itu bawang ya. apaan itu? Yang dijemur itu daunnya. Tapi ini termasuk juga pak sebagai bahan juga? Ya. Oh ini betinya nih warna merah. Saya juga baru lihat nih pak. Jadi dikasih dari orang kerja jamu juga ini dikasih mm -hmm. bahannya. Resepnya. Mm -hmm. Jadi kerjasama ya pak ya. dengan banyak kenalan. di sini oh, jamu. itu. Hmm. Nih teman-teman lihat nih pohonnya nih. Ini apa? Ya, Ya, ini khasiatnya apa sih Pak? Yang bawangnya aja nih? Ini untuk menghangatkan badan apa gimana? Batuk atau batuk, apa? Batuk untuk batuk. Ya satu bahan juga banyak sih sebetulnya khasiatnya ya Pak. Apalagi dicampur dengan bahan-bahan lain sampai 40 bahan. Si nah, harus dipasang oh, udah. Nyala ya Pak. Nah, ya. itu yang dikresek apa Pak? Itu bahan-bahan yang udah kering ini Oh mah. yang udah kering jadi ini teman-teman setelah saya periksa ya ternyata bukan main-main nih Pak Oban dalam menyiapkan jamu 40 bahannya karena betul-betul lengkap waktu dulu <tuh> mangga waktu dulu kita datang ke sini sudah jadi ya dibungkus yeah. kelihatan di bahannya apa bahannya apa Nah kalau sekarang lagi proses pembuatan dan semuanya nampak terpisah gitu ya ya yeah. Tadi ada satu dua tiga empat. Ada apa lagi nih Pak? Cecendet, cecendet. Oh, cecendet. Oh, yang kelihatan Pak, tempuyung ya Pak? Iya, tempuyung. Tuh baru dengar nih tempuyung. Ada ini daun apa lagi Pak? Koneng ya, hidung, daun salam. Ini akar eri, akar jambe teman-teman, koneng hidung. Oh koneng hidung. Ya, koneng oh, hidung. Pak manggu. Oh ini yang dijemur tapi udah kering banget ya pak. Ya, ya. ini lampuyang. Lampuyang juga nih. Lampuyang. Ini, ini, ini lampuyang juga pak. Daun. Ini. Daun dan dan pandan. Daun pandan. pandan ini daun apa nih ini sirsak oh sirsak boleh lihat Pak ini Pak boleh daun sirsak nih ini sirih yang udah kering oh Iya, hmm, kecium baunya ini daun yang sirsak lihat kirinya cuma tinggal sedikit hmm. kirinya berapa ya satu dua ini tiga cair. empat lima enam tujuh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah dan masih banyak nah, lagi yang 18, lainnya 18, ya Pak. 44, belum hmm. belum kumplit, belum komplit masih banyak semua dan itu harus 40 bahan Pak. 40 bahan. Boleh Cekitar kurang. Sekitar 30 biji lagi. 30 hmm. 4 lagi. 30 rupa, 30 jenis lagi. Mm -hmm. 30, jenis. 30 jenis lagi. Dan itu gak boleh kurang ya Pak? Nggak boleh kurang Kalau kurang itu gimana Pak? <gak> <gak> Bingung jawabnya <gak> <gak> Disebutnya jamu apa Terus hasilnya juga gak lengkap juga begitu ya, Pak. Jadi ternyata ini Bapak Oban ini betul-betul dedikasi terhadap jamunya itu sangat besar sekali Jamunya itu tidak boleh kurang Harus 40 gitu ya Makanya kita tidak bisa menyiapkan langsung kirim Karena proses pembuatannya juga lama ya Pak Lama Laman. jemurnya satu tuh satu bulan lah sampai kering. Jemurnya aja? Iya Jemurnya satu bulan teman-teman ngumpulin bahannya. Ya, ngumpulin bahan dari gali sampai diiris langsung di dijemur. Oh. Satu bulan lah, Lama, paling sebentar. Kalau kalau lamanya kalau nggak ada hujan dua bulanan lah gitu, itu mm -mm. satu bulan lagi, mm -mm. kalau misalkan lagi sekarang musim hujan dua bulan, kalau lagi oh, bagus cuacanya satu bulan juga bisa katanya, nah jadi itu kita bakal bantu supaya cepat, mm -mm. nah tapi ini karena masih banyak ya Pak, kita mau bantu Bapak nih, Insya Allah dikirim bahan bahannya yang kurang apa aja, mudah mudahan ada gitu di rumah iya. gitu ya Pak, oh, jadi iya. supaya uh, lebih cepat ini buat teman-teman yang mau pesan boleh silahkan. Jadi teman-teman gak usah apa ya harap maklum har harap mengerti karena jam 40 bahan ini ya betul-betul uh, harus lengkap, ya. bahannya juga susah dan usah. proses pembuatannya lama. lama. Jadi harap maklum gitu. Terus nih teman-teman kalau misalkan yang kerjanya cuma saya sendiri, tuh sendiri Pak, langsung ditangani sama Bapak iya. ya Pak, gak lewat tangan-tangan lain. Jadi terbukti kualitasnya itu terjamin kualitasnya ya Pak. Ya, kalau kaki saya normal mak cepat-cepat <laughs> kan? <laughs> iya, belum juga. Samina sekarang sudah usia senja, harus betul-betul banyak istirahat ya Pak. Begitu, jadi teman-teman, kalau misalkan mau pesan dan ternyata barangnya habis, kita perlu pre-order dulu. Jadi, harap maklum, tidak langsung tersedia. Ini juga di rumah, tinggal dua lagi, ya, tinggal dua lagi, dan sudah ada yang pesan masih kurang. Jadi, eh, mohon maaf, belum juga gitu, ada pembeli dari Sumedang. Teman-teman, kalau misalkan mau beli, sekarang silahkan, jangan sampai kehabisan pre-order nanti dicatat ya namanya siapa asalnya dari mana alamatnya dari mana nanti kalau misalkan barangnya sudah datang didahulukan dikirim ke alamat bapak-bapak eh, atau ibu-ibu sekalian yang sedang nonton video ini karena ini yang paling langka nih eh, saya kita saya sama Nenden ya sudah bertahun-tahun bikin YouTube tentang herbal tapi yang paling lengkap hanya Bapak Oban Haja dari Kota Banjar gitu. Kadang-kadang 10 bahan juga pre-order ya. Apalagi ini 40 bahan jadi harap eh, maklum, harap mengerti. Jadi pesan sekarang tapi eh, pre-order dulu gitu ya sampai semuanya sudah lengkap begitu ya, Pak. Ya. Bapak ini eh, sambil mengingatkan juga buat teman-teman khasiat -teman, daripada jamu 40 bahan ini apa saja sih, Pak? Khasiatnya. Hmm. Banyak untuk ginjal, ya? ginjal, untuk kanker, kanker, untuk kematik, pencok, pencok, terus gula, gula, terus jantung, jantung, paru-paru, ada-ada, uh, banyak lah, penyakit <laughs> yang ada di badan aja. Uh -uh semuanya termasuk termasuk diabetes, diabetes barangkali ya? ya. Oh, ada berat awal juga kan. ada. Kolesterol. Mah bisa ya, Pak. Mah, mah sama lambung. Hmm -hmm. Kalau misalkan eh, barang laki-laki loyo itu bisa Pak pakai jamu 40 bahan. Kalau enggak eh, enggak langsung ini mah oh, lambat iya. gitu. Kalau bisa tapi pakai jambe. Ah uh -uh. jambe. Uh -uh. Ada jambenya juga ya, Pak. Ini Kalau jambenya. di sini bahkan nggak ada jamweknya, nggak mm -hmm. ada pohonnya, gak ada pohon carinya ya. jauh, susah. Mm -hmm. Nah berarti ini kesimpulannya bisa katanya teman-teman buat bapak-bapak atau siapapun di sana para suami yang barangnya udah loyo atau cepet keluar juga gitu, tapi perlu rutin, tidak cukup satu kali minum langsung ceng gitu agak bisa, tapi perlu rutin dulu gitu, yang namanya juga herbal karena herbal ini perlu rutin terus khasiatnya untuk seluruh badan ya pak teman-teman yeah. yang sehat juga nggak apa-apa supaya bisa menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit betul ya pak iya yeah. mm -mm, saya juga setiap hari minum gitu sama istri saya karena jamu ini bukan hanya untuk laki-laki perempuan juga boleh betul ya pak iya yeah. mm -mm. istri bapak minum juga pak minum minum kemarin pas sebelumnya itu si emaknya bikin ini nih jamunya yang sudah direbus terus diminum ternyata rasanya enak mantap kalau yang, kalau yang punya penyakit termatik dan lain-lain itu minumnya di mana kalau punya sakit termatik bisa pak bisa e -e, cara minumnya gimana pak ya, biasa di jamur di di, di, di di godong Tiap oh di godong mau mau tidur satu kali pagi-pagi Mm -mm. Bapak kan e, biasanya kalau misalkan di desa itu tiap hari minumnya teh, kan? Yeah. Kalau misalkan ini dibikin teh gitu? Iya yeah, bisa. Oh bisa ya. Yeah. Jadi dimasukkan ke teko, tambahkan air panas. Yeah. Jadi setiap minum pakai e, jamu itu gak apa-apa gitu? Iya. Yeah. Oh bisa. Tetapi harus pas takarannya Pak, jangan yeah. sampai kelebihan ya Pak. Iya. Untuk gelas. Atau mau bikin segelas-segelas juga boleh, paling ngambil uh. sejumput gitu sedikit ya diciwit tambah. Kan? Hmm, satu sendok setengah ya Pak, boleh ya? Bisa, uh, satu sendok. Jadi menyesuaikan dengan ini barangkali ya Pak. Uh, uh. Selera ya Pak? Selera. Selera. Kalau mau bikin satu sendok, Pengal. satu sendok boleh. Kita yang, semper... yang pahit ya. Agak banyak. Ada banyak sedikit. <laughs> ya kan <laughs> gitu. kalau mau pahit tambahkan gitu jumlah takarannya. Hmm. Kalau mau yang ringan tidak terlalu pahit sedikit aja. Nah, itu saya udah bikin pas satu bungkus eh, diambil satu sendok satu sendok ternyata hampir 16 atau sampai 20 sendok. Jadi satu bungkus juga manfaatnya juga eh, banyak itu ya jumlah minumnya. Apalagi bisa direbus ulang ya, Pak? Iya. Hmm gitu apalagi apa ya, nah nah ini teman-teman semuanya sudah dijelaskan sekarang lagi proses pembuatan dan kesimpulannya teman-teman kalau mau pesan silahkan pesan aja tetapi tidak bisa dikirim langsung menyesuaikan dengan stok yang ada oke kalau begitu cukup ya pak ya. terima kasih atas waktunya mudah-mudahan e, barangnya cepat ada bapaknya ya. selalu sehat ya, amin <laughs> saya tutup teman-teman assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru.